Assalamualaikum guys, welcome back to Faiz Channel. So bersama aku lagi Faiz Channel. Ini adalah Tech Talk episod kedua. Dan dalam video kedua kali ni aku bawakan Arif Ismail daripada Mobile Jaya. Ini dah Arif Ismail. Hai. Arif Ismail, dia ada YouTube channel nama dia Mobile Jaya. So dia banyaklah buat video yang agak rare lah juga kan. So korang boleh check dekat link description. Aku letak link description, kau boleh tengok video dia, channel dia. Jangan lupa juga untuk subscribe channel dia. Dalam video TikTok kedua kali ni, aku dengan Arif Ismail akan membincangkan mengenai flagship lama dengan mid-range yang baru, mana satu yang bagus. And the second thing, kita orang akan membincangkan sikit pasal iPhone SE. Dan ketiga, Arif akan kongsikan 3 pilihan smartphone bawah 100 terbaik pilihan dia lah. And then yang terakhir, ada something yang menarik lah untuk korang. Korang kena tunggu sampai akhir video ni. So Arif akan kongsikan perkara yang sangat-sangat rare lah kan. Untuk eksklusif dalam Tech Talk kali ni. Eksklusif eh. Sebelum tu saya perkenalkan diri lah. Tadi pun Pak Izzah perkenalkan diri. Saya Arif Ismail. Sebelum ni pernah review dekat Amans produk-produk pasal phone, pasal gadget apa semua dekat Amans daripada tahun 2013 sampai lah ke 2019. Dan selepas tu saya bergerak solo tu ada pasa 6 bulan tu saya apa banyak buat freelance apa. Tak apa. Pasal solo tu nanti akhir-akhir kita tapi saya basically start 1 Februari lah. Saya baru start buka channel Mobile Jaya ni untuk okay. Kita sambung balik lah pasal review, pasal telefon terbaik. Dan benda macam ni lah yang menyebabkan ramai yang tanya kan, soalan-soalan yang apa orang kata, apa flagship lama ni dengan flagship apa mid-range baru ni mana berbaloi kan. So ini antara soalan yang kerap saya ditanya oleh ramai orang. So saya akan perincikan salah satu lah, sebab dekat tangan saya ni ada dua smartphone yang orang kata, yang ni kat tangan saya ni ada Xperia XZ1 tu. Ni telefon ni saya beli 2 minggu lepas. Harga dia RM315 je. Saya beli dekat Shopee. So saya akan masuk review dia dekat Mobile Jaya nanti kan. Akan datang mungkin dalam seminggu dua ni saya tengah usahakan. Ini pakai dekat, chipset berapa tu? Yang Sony tu? Ini chipset dia Snapdragon 835. Apa? 835? 2000 apa eh? 2017? Tahun 2017. 17, yes. So dia punya apa laman dia sama dengan laman Pixel 2 lah. Pixel 2 SL. Tapi berbaloi sebab harga dia RM315. Lepas tu satu lagi saya ada Redmi Note 9S. Ini phone yang hangat juga lah. Sebab phone ni orang minta apa review ramai, so saya akan buat juga lah dekat Mobile Jaya nanti kan. So lepas dah gunakan kedua smartphone ni, and saya perasan lah dekat flagship ni, dia ada satu benda tau. Satu benda ialah design dia. Design dia memang beza lah bila pegang Xperia XZ1 ni, dia rasa betul-betul premium. Banding dengan Redmi 9S ni, dia rasa macam apa plastik. Dia walaupun belakang ni kaca, tapi dia punya ni, Pretty dia, feel dia rasa murah sikit lah. Yang ni plastik tau, dia punya bingkai ni. Frame dia, okay. Apa dia punya frame. So bila pegang Xperia ni rasa macam memang betul-betul pun mahal lah. Sebab rasa premium solid, lepas tu dia tak rasa cheap. Yang ni tengok belakang pun nampak macam cheap, walaupun belakang dia guna Corning Gorilla Glass 5. Nampak? Cuma apa yang nampak free dengan Sony apa ni Xperia tu in terms of dia punya rekaan screen tu old school sedikit lah kan. Itu je lah yang nampak. Tapi screen dia still IPS yang bagus. Kalau nanti, compare dengan Redmi Note 9S ni memang agak ni sikit lah. Dia walaupun dia nampak terang tapi dia dekat real life kalau korang perasan dia ada apa notch dia ni, nampak dia punya bleeding dia. Apa bleeding? Punch hole ni. Alright. Dia nampak bleeding. Lepas tu sisi dia pun nampak bleeding kalau buka paparan yang warna putih. Lebih kurang macam tengok skrin Poco lah. Skrin Poco pun nampak macam tu juga sebab dia akan nampak bleeding. Tapi dekat Xperia XZ1 ni, dia IPS yang berkualiti lah. Ni saya pakai kontras rendah sebab nak apa jimatkan bateri. Tapi so, dia punya kualiti LCD untuk flagship yang lama memang super lah. Memang betul flagship lah. Okay. Kalau tengok video ATR tu memang power lah, memang okay, nampak. Okay, itu dari segi build quality dengan screen. Macam mana pula in terms of dia punya performance untuk flagship lama dengan mid-range yang baru? Okay. Performance kalau tengok dekat apa mid-range baru ni, sebenarnya dah nampak on par. Kalau tengok CPU performance dia. Sebab kalau kita tengok benchmark dia pun kedua-dua ni, macam yang ni lebih kurang, benchmark dia saya lupa, 200,080. Yang ni 260,000 kalau antutu. Okay. Tapi kalau dari segi GPU, memang nampak flagship ni lagi bagus lah.
sebab dia punya apa setting dekat PUBG pun nampak lagi tinggi. Yang ni boleh main smooth sampai extreme. Wow, smooth PUBG. So dapat 60 FPS lah. Yang ni dapat smooth sampai apa bawah ultra tu. Sampai ultra rasa je. Kira dalam 40 FPS. Right. So dalam 40 FPS tu beza lah dekat sini ke seronok main PUBG sebab dapat 60. Tapi dari segi apa harian memang tak nampak problem lah sebab nampak yang telefon Redmi Note 9S ni pun nampak smooth, tak ada lag apa semua. Cuma masalah Xiaomi ni MIUI dia agak berat sikit lah. Agak berat sikit lah kan. Sebab buka app tu nampak macam hiccup dia tak sedap. Yang macam Sony ni, interface dia mostly dia nampak ke arah SPOC. So nampak okay. Dia punya notification panel pun nampak SPOC. So nampak lebih smooth, tak ada lag. Dan dia pun satunya pakai UFS storage lah. Okay, ini nice. Yang Redmi Note 9S ni pakai EMC je. So basically so, untuk Sony tu dia lebih murah. And then in terms of penggunaan sekarang ni masih okay lagi lah kalau nak digunakan. Masih okay. Sebab satu rasa tu lah sebab UFS storage lah. UFS storage ni macam SSD yang lagi power lah, lagi laju. Pemindahan so, hantar untuk lebih pantas kan. Lebih pantas lah. Dia tak ada rasa delay, tak ada rasa hiccup. So memang kalau guna phone ni memang rasa seronok lah. Dia tak ada rasa macam complain lag ke hiccup macam ni lah. Redmi Note S ni problem dia tu lah. Dia walaupun RAM sama, dua-dua ni RAM 4GB. Okay. Tapi tu lah dia rasa hiccup. Rasa tak puas. Dia macam kalau buka app tu ada ambil masa 1-2 saat. Dia macam tak selaju ni lah. Ini kalau buka dia terus buka. Lepas tu feature-feature lain macam yang ni ada stereo speaker atas bawah. Okay. So bunyi dia memang sedap. Mantap. Lepas tu dia ada high-res audio. High-res audio ada. Nice. Yang ni tak ada. Yang ni high-res audio tak ada. Just basic lah. Speaker kuat. Mono speaker kan? Dia mono speaker kat bahagian bawah. Tapi bunyi dia kosong. Dia tak ada apa. Bunyi dia macam tak puas lah. Kalau buka bass punya bunyi tu aduh. Rasa macam tin kosong. Dia tak ada bunyi yang memuaskan macam Xperia ni lah. Dekat flagship lama ni. Bagus dia ada NFC. And maknanya korang boleh buat contactless transfer. Macam nak hantar gambar ke file ke ataupun kalau pergi luar negara boleh buat payment guna NFC. Lepas tu dia ada stereo speaker. Benda ni tak ada dekat mid-range tau. Majority mid-range tak ada stereo speaker. Majority mid-range tak ada. Kecuali Oppo A5 je. 2020 tu je. Oppo je dia bagi. Oppo A5 2020 je. Sebab saya pernah review dekat Mobile Jaya pun Oppo A5 2020 ni. Stereo speaker dia paling best lah ini. So ini dia guna Dolby Atmos punya stereo speaker. Kalau korang memang suka apa tengok movie dengan lagu kuat-kuat, yang ni phone yang memang tak boleh nak tolak. Bunyi speaker dia mampu hati. Aku rasa Oppo ni je kan. Aku rasa Oppo ni je mid-range phone yang ada stereo speaker yang, kan. Yang ada stereo speaker. Kan. Yeah. Yang lain ada juga. Nokia ada. Nokia lama lupa nama Nokia ni. Nokia 2 rasanya. Tu pun ada tapi tu memang teruk sangat lah dia punya experience sebab chipset pun rendah. Tapi yang ni nampak seimbang lah. Dia white van L1 ada so kau nak tengok Netflix apa HD. Tapi lepas okay, tu bunyi orang sedap okay, lah. Kita stop kat tu dan pasal bateri pula macam mana untuk flagship lama dengan mid-range baru? Okay. Pasal bateri. Bateri ni surprisingly dia pakai 2700mAh tau. Lagi kecil. Banding dengan Redmi Note S ni memang jauh beza lah. Tapi dia punya SOT dia, saya memang dapat dalam 4 hingga 5 jam. Tak pernah kurang. Bagus. 4-5 jam memang itu standard lah. Tak pernah dapat lagi kurang. Dan dia punya standby time pun bagus. Dia tak ada rasa macam drain sangat. Kalau bangun pagi tu, kalau discharge pukul 6 pagi, iaitu subuh. Dalam pukul 10, dia discharge dalam 2% macam tu je. So, bagus lah untuk performance dia dan dia punya battery life dia. Sebab chipset dia pun dah pakai 10 nanometer jadi memang efficient lah, tak ada rasa panas sangat, tak ada rasa apa drain sangat bateri dia. Tapi kalau mid range ni kelebihan dia bukan setakat efficient tapi sebab dia punya kapasiti bateri pun besar. Jadi dia pakai 5020mAh. Besar gila 5000. Memang besar gila. Jadi ni kalau 2 hari tak charge pun memang tak ada masalah. And kalau nak so basically ini. in terms of usage mid-range better lah untuk bateri kan. Mid-range better lah. And then dia ada fast charging kan? Note 9S. Tak salah aku. Redmi Note 9S ada fast charging. 18 eh. Tapi dalam kotak dia bagi 22. Dia bagi 22. 22.5.
Tapi dia support sampai 18 je. Aku tak rasa kenapa dia bagi 22.5 tapi sampai 18. Aku duk fikir. Pahal dia bagi macam tu. Tahu lah, Xiaomi bermurah hati. Bermurah hati. Selalunya orang komplain Xiaomi asyik bagi 10 watt kan. Alah, dia bagi lebih. Dia bagi lebih daripada apa yang support. So macam yang Xperia ni pakai apa, Snapdragon 835. So dia pakai, dia support sampai quick charge 30.0 lah. So 18 watt ni tu memang boleh support. Okay. Lepas tu charging dia pun tak lama sangat sebab ni kapasiti bateri kecil. Ya, dalam sejam 40 minit dah siap lah. Yang ni nak charge dia agak lama sikit lah. Ni 2 jam lebih jugalah. Dalam 2 jam 10 minit macam tu. Dia walaupun bateri besar tapi tak tahulah dia punya fast charging dia bagus lah. Tak dia rasa so apa yang aku nampak kat sini, satu lagi phone yang aku rasa boleh compare dengan mid-range tu macam Pixel 2 SL lah. Pada tahun yang sama. Pixel 2 SL. Bagi aku Pixel 2 SL aku dah gunakan dulu. Bagi aku sendiri lah, aku suka dengan of course lah dengan pengalaman UI dia and then dengan dia punya kamera. Lepas tu looks, especially looks dia lah. Aku memang suka gila panda kan. Panda, warna panda. Tapi kekurangan untuk Pixel 2 SL bagi aku, of course lah, bateri lah. Itulah. Bateri. Tapi bateri dia lebih kurang. Bateri okey, okey, tapi dia lebih kurang, dia lebih kurang macam Sony tu je lah. Cuma bila aku guna sekarang, bila aku guna baru-baru ni, telah guna aku macam just pakai member aku punya kejap kan, try-try. Aku rasa bateri dia dah makin drop sikit lah berbanding dengan dulu kan. Tak sure lah sekarang, maybe sebab sistem update ke apa kan. Sebab yang ni, satu lagi lah, aku pakai Android 8.1 Oreo. Okay. Tak upgrade ke Pi lah sebab satu tu bateri lah, bateri life. Lepas tu performance dia tak nak drop. So memang stay dengan Android 8.1 Oreo je, memang tak nak upgrade. Sebab lah tu lah, pun lama ni problem ni kalau upgrade banyak benda lah dia akan lowkan kualiti bateri tu. Benda biasa lah, itu mana-mana phone sama kan. So sebab macam, dia nak kita beli ke phone baru, simple. Tapi satu lagi, aku tak upgrade sebab di Android. Okay. Kalau iOS tak upgrade, kau tak boleh download dengan update app baru. Macam app, apalah, app social media apa semua, Facebook, mesti dia nak iOS semua baru. Yes. Tapi kalau Android, dia akan tengok popularity version mana yang orang pakai, yang popular orang pakai. So Android 8.1 Oreo ni apparently ramai lagi pakai. So developer pun dia akan target phone-phone. Apa dia akan target macam apps ni kita boleh guna lagi untuk phone Android 8.1 dan ke atas macam tu. Tapi kalau untuk iOS memang tak boleh lah. Memang kau kena ikut seiring apa yang iOS, Apple nak. Okay, kalau pakai iOS 13 dia boleh support ke atas. Benda macam tu je. So Android tak ada masalah. Kalau pakai Android lama pun apps still boleh support dan banyak lagi apps yang boleh download lagi. Actually aku lebih sure kan kalau korang yang memang nak gaming lah macam RM300 dah tak ada bajet lebih lagi, cari je Xperia Z1 ni. Sebab ini je phone Snapdragon 835 paling murah. Dekat Shopee memang tak ada lagi lah yang paling murah. So ini. So kalau macam korang ada bajet lebih sikit, boleh dapat Xperia 8Z Premium. Yang tu bateri besar, lepas tu screen pun lagi besar. Dan aku rasa Sony agak underrated lah untuk flagship dia. Underrated. Tak ramai yang tahu pasal tak ramai harga. Yang tahu. Lepas tu harga dia pun dah murah sebab satu lah, yang ni set telco kan. Ni set daripada AU. AU ni Jepun punya telco. So memang harga dia murah lah. Dan problem dia tak boleh unlock bulu dia lah. So tak boleh nak main custom ROM, tak boleh nak install recovery apa semua. Tapi untuk harian memang tak ada masalah. Guna LTE, ni LTE mobile pun still boleh dapat sampai sekarang. Lepas tu dia punya gaming performance pun memang shock lah. Kalau main PUBG tu semua extreme tu memang senang lah dapat chicken dinner apa semua banding dengan Redmi Note 9S. Ini pakai Ultra pun still dia macam hiccup lah, still ada hiccup juga. Sebab GPU dia lagi rendah. So kalau untuk gaming memang disyorkan sangat lah beli Xperia SZ1 ni. So conclusionnya kat sini kita nampak yang flagship lama still relevant lah nak digunakan untuk tahun ni. And then mid-range baru pun still okay lah kan. Tapi kalau korang memang budget very very low, sebenarnya flagship lama still boleh je nak guna. Macam Pixel 2 SL ke apa lagi, Sony yang Arif pakai ni ke. Banyak lagi lah sebenarnya flagship Android yang korang boleh guna kan pada tahun ni dan masih baik lagi sebenarnya. So kita jangan nampak yang iPhone ni je yang apa ni boleh digunakan dalam masa lama dan performance yang baik. Sebenarnya Android pun lebih kurang juga. Cuma dari segi apa ni, OS support tu lah, dia tidaklah lama macam iPhone. Okay, kita pergi ke topik yang seterusnya pula mengenai iPhone SE, topik yang sangat hangat gila diperkatakan sekarang ni.
Dan aku tak tahu macam mana pendapat Arif mengenai Airfonesi sebab aku tak nampak dia buat video lagi ulasan mengenai Airfonesi. Macam Fazli dia dah buat, Wiser dah buat, ramai lagi dah buat tapi Arif tak buat lagi. So aku nak tanya pendapat kau lah sekarang ni mengenai Airfonesi. Okay. Kau rasa macam mana So, dengan Airfonesi? iPhone SE ni Apple ni kira untung lah dia keluar time-time epidemic macam ni sebab dekat US dia orang ada insentif tau, nama dia lupa lah apa nama insentif tu, tapi setiap orang akan dapat cek 2000 2000 USD. 2000 USD. Per, maknanya banyak setiap gila. rakyat dia, setiap rakyat dia dapat dan dia orang boleh guna dan dia orang yang tak tengah cari phone baru ataupun iPhone baru ni memang untung lah. Dia orang akan official jadi auto buy iPhone SE ni. Yes, tapi market dekat sana Malaysia besar ni memang benda tinggi. ni lagi pun market sana besar, lepas tu dia orang pun guna iMessage, FaceTime, so memang nak berganjak ke Android tu memang susah lah. Dan okay, Apple pun sebenarnya tak disangka juga benda ni akan keluar time-time macam ni sebab kita dengar rumor pun kata iPhone SE ni nak keluar tahun 2020. Maknanya benda ni dah berlaku sebelum daripada sebelum pandemik ni lah. Sebelum pandemik lagi. Dan untuk epidemic, sebelum epidemic COVID-19 ni. Yes, tapi dekat sir. Malaysia, kita tengok dekat sini dengan harga RM2,000 ni sebenarnya agak mahal juga untuk iPhone SE ni. Sebab kalau Okay. convert pun harga dia sebenarnya lebih kurang RM1,700 macam tu lah. Ya, yeah, betul. Tapi dekat Malaysia, kita masalah kita adalah persaingan yang terlampau kuat daripada phone China. Flagship, Betul. Terutama entry flagship daripada tahun lepas. Even RM2,000 ni boleh dapat ROG phone, boleh dapat apa Black Shark 2 yang tahun-tahun lepas punya phone kan. Dapat Nubia apa Red Magic Mars. Kira banyak phone yang flagship boleh dapat dengan harga RM2,000. Banyak phone yang So, lebih power lah aku boleh katakan, lebih power boleh phone lebih dapat. Power. Lebih power ROG Phone 2 lah. ROG Phone 2 ROG lah. Phone 2 Instant Edition. Yang tu yes, harga boleh betul. dapat RM1,900. Okay. So dengan harga tu boleh dapat phone yang lagi power. Tapi problem dia phone yang power ni dia nak tengok dari segi long term tu lah. Macam tadi kita dah cakap pasal Xperia XZ1 still boleh guna sampai sekarang. Okay. Tapi orang yang care pasal OS update ni, yang ni so, yang problem sikit. Lagi-lagi concern about privacy lah. Privacy. Privacy. Itulah sebab kenapa iPhone ni ada orang still beli iPhone paling murah ni. And maknanya permintaan dia pun lebih tinggi. Kalau kita tengok dekat US memang of course lagi tinggi. Tapi kat Malaysia ni pengguna yang setia ataupun dah selesa dengan iOS akan belilah iPhone SE ni. Sebab kita tengok dekat specs dia bukan kita nak nilai dari segi kelajuan, sebab kelajuan ni of course kita dah tahu dia paling power, tapi okay, dia boleh bagi iOS update sampai 5 tahun. Betul. Sekiranya apa kalau akan datang apa nak nikmati benda-benda baru, macam contoh akan datang ada emoji baru lah, ada features yang memang kena zaman tu, dia boleh lagi guna. Tapi kalau macam phone Android lain ni, dia problem tu lah. iOS lama, apa Android lama, dia tak dapat nak nikmati apa fungsi baru. Tapi app still boleh pakai macam biasa. Cuma akan datang, mungkin akan datang emoji dah update banyak dah benda kan. Dia tiba pakai iOS apa, Android lama still tak ada lagi gambar kotak-kotak kan. Tapi benda tu pun benda kecil lah, tak perlu nak dibesarkan. Tapi dari segi experience itulah, kalau orang yang pakai iOS ni dia akan utamakan experience. Dia akan pilih iPhone SE ni sebab iOS update lah. Lepas lagi tu, lagi orang yang dah into the Apple ecosystem and then still gunakan macam iPhone Apple lama, iPhone 5S and iPhone 6. Mm-hmm. Sebab aku rasa dekat US still ramai lagi yang gunakan iPhone Apple lama, bagi aku lah. Still ramai lagi. Mm-hmm. Dan yeah, tapi untuk iPhone market doang lah. Ini boleh lawan ni lah. Apa dia boleh lawan lah orang nak beli apa iPhone second hand contoh yes, macam iPhone betul. 11 tu. So, betul. Orang mungkin akan pilih iPhone SE ni sebab better processor, chipset dia. Lepas tu kita tengok iPhone SE ni pun banyak benda yang still ada, benda-benda flagship, contohnya ada IP rating, ada wireless charging, benda-benda yang masih ada dekat iPhone 11 10R masih ada. Tapi jadi, tapi itulah dia punya competition adalah sama ada nak beli iPhone 10R second hand ataupun nak beli iPhone SE baru, sebab harga dia sebenarnya lebih kurang. Kalau iPhone, dan performance kalau kau tengok lebih kurang juga performance. Tapi iPhone tapi 10R iPhone dia bagi 10R lebih. iPhone 10R tu problem itu lah, dapat second hand, lepas tu second hand ni kita tak tahu daripada unit mana, kadang unit yes, LL ni itu je kekurangan dia lah. Yang pernah dah buka dalam dia, so tak dapat nak guna IP rating dia. Lepas tu, tu kalau tengok dari segi ya kalau beli second hand of course lah, accessory pun semua dah tak jadi ori dah. Kadang kedai ni dah so, letak So dia depends on individu tu sendirilah. Dia macam
Ya, 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 ya. Dia ada ada orang yang dia tak berapa kisah sangat pasal iPhone second ke dan sebagainya lah. Dan ada orang yang jenis, aku nak beli baru je, aku tak nak beli second sebab aku nak feel itu adalah first hand daripada aku sendiri. Aku nak macam accessory tu masih seal lagi, masih tak digunakan, kabel tu masih cantik lagi apa semua kan. Dan tak nak phone tu pernah bekas orang. So ada feel macam tu. Dan aku rasa masih ramai akan beli iPhone SE lah. And dia of course ramai. Even aku pun kadang macam nak beli juga ni, tapi tengok apa, sebab aku ni dah tak pakai iPhone lagi dah. So mostly daily driver pun dah. Ini daily driver. Okay. Phone iPhone apa Sony Xperia ni. So nak transfer WhatsApp apa semua tu memang leceh sikit lah kalau nak jadi daily driver untuk iPhone tu. So itu ialah penghalang dia. Tapi kalau aku beli pun untuk review, lepas tu jual balik lah kot. Macam ya, nak aku pun berfikir yang sama lah. Aku tak akan pakai lah untuk daily driver sebab ada iPhone lain kan. So aku still akan beli, tapi sebagai review lah macam aku cakap lah. Cuma tengah tunggulah sekarang penjualan. Labat pula penjualan iPhone SE Malaysia. Tapi lepas aku tengok review semalam, ada NKBHD review, The Verge review. So aku mula aku skeptik dengan battery life dia lah. Battery life dia macam teruk sangat apa semua kan. Tapi lepas tengok review dia orang macam not bad. 4-5 jam boleh share. 4-5 jam juga. So 4-5 jam tu untuk orang biasa memang cukup sangat tu. Yes, tapi untuk gamer lah. Untuk dan gamer bagi aku ni, bagi aku dengan phone sekecil itu, sekompak itu dengan bateri bawah 2000, sangat-sangat bagus lah bagi aku untuk 4-5 jam. Sebab kau kena faham yang di itu adalah phone kecil dengan bateri 1800 mAh boleh dapat sehingga lama itu 5 jam. Aku rasa macam sangat-sangat bagus lah untuk phone compact. Kalau kita compare dengan let's say macam kau cakap Sony Xperia AZ1 yang kau pakai kan, dengan bateri 2000 lebih mAh dengan skrin yang besar, boleh tahan 4-5 jam juga, lebih kurang juga, so okay lah. Cuma apa yang di deliver untuk tahun ni in terms of size tu boleh dikatakan kurang relevan lah kan untuk kebanyakan. Aku sebenarnya suka dengan video Fazli baru-baru ni, kalau tengok video dia dekat apa, dekat channel dia. Okay. Dia kata iPhone SE ni dibawa masalah lama. Masalah daripada tahun 2017 ke 2020. Okay. Contohnya masalah dia bezel lah. Bezel besar, lepas tu dia punya battery life dia dah spat lah. Pengguna iPhone ni akan bawa power bank ke mana-mana. Itulah problem dia. So pelik dia kenapa Apple bawa masalah ni ke tahun 2020 ni. Sedangkan mereka macam dah perjuangkan lah. Kita nak buat iPhone, dulu masa iPhone 10 tu keluar, dia dah cakap dah iPhone 10 ni akan jadi design untuk 10 tahun akan datang. So dia dah akan jadi different design tu. Lepas tu start iPhone XR pun battery life dah dah memang terlampau lama dah. Dia tak ada rasa macam nak kena bawa power bank ke mana. Tapi start iPhone SE dia macam bawa masalah tu balik. Itu yang problem Apple. Perspektif tu aku rasa aku dapat tangkap. Okay. Kita throwback balik ke tahun 2016 lah. The reason kenapa Apple keluarkan iPhone SE masa tu yang pertama. So the reason kenapa Apple keluarkan iPhone SE pertama tu adalah dia nak memberi peluang kepada pengguna-pengguna iPhone yang lama untuk merasai apa ni, performance yang bagus pada tahun tu dengan design yang lama. Maksudnya okay, kau still boleh gunakan iPhone yang lama, tapi aku akan bagi performance yang lebih bagus untuk kau still gunakan dalam masa jangka yang lama, untuk kau still stick to Apple. Faham tak? Faham tak? So itu that's the purpose lah aku nampak yang iPhone 6 pertama kenapa dikeluarkan. Sebab kita dah nampak iPhone 6, 6 Plus first, and then iPhone 6s, 6s Plus, dan tiba-tiba keluarkan iPhone SE pula dengan design iPhone 5s kan. So aku mula pelik, tapi lama-lama aku nampak aku faham kenapa Apple nak keluarkan. Sebab tak semua orang yang akan beli iPhone terbaru. Ya, betul-betul. Tak semua orang akan beli dengan harga RM5,000 ke atas, RM6,000 ke atas, tak semua orang akan beli. iPhone SE ni dah jadi satu ni lah, version yang orang kata default iPhone lah. Yes. Sebab dekat dulu kita tengok iPhone first gen, yang SE first gen ni. Okay. Dia bawa benda yang just nice saja, untuk screen just nice, battery just nice, kira benda yang basic, tapi orang mesti boleh appreciate benda tu. Sebab orang guna iPhone SE ni mostly dia appreciate tentang novelty dengan familiarity. Okay. Benda ni lah yang macam contoh design dia tak nak radical sangat. Dia tahu yang dia nampak familiar, dia guna. Yes. Maksudnya tu lah, akan datang untuk third gen aku rasa dia akan guna different design iPhone 11 lah.
iPhone 10 lah. Macam iPhone 10 punya design lah. So dan satu lagi, satu lagi aku nak sentuh yang dari iPhone SE punya rekaan. Okay, aku nampak yang dia bersangkut paut dengan production jugalah. Sebab kita tahu sekarang ni COVID-19, so diorang memang tak boleh nak buat lah kalau nak kita nak katakan sebagai design baru. Memang susah lah diorang nak buat kan. Dan let's say lah. Yes, cost. So, kat situ aku dah nampak yang kenapa iPhone SE ni digunakan rekaan iPhone 8 adalah in terms of cost lah. So, cost production tu akan lebih murah sikit. So, that's why dia boleh menjual dengan harga lebih murah lah. So, let's say lah kalau kita cakap yang Apple perlu gunakan rekaan macam iPhone 11. Kita cakap lah. So kalau dia macam iPhone 11, baik orang beli iPhone 11. Betul tak? Ya. Harga dia akan sikit tinggi. Tapi betul untuk tak? Third gen mungkin boleh lah. Sebab akan datang iPhone. Third gen, yes. Sebab tu sebab aku cakap awal tadi, kita kena tengok balik kenapa masa awal dulu kenapa iPhone SE ni dikeluarkan. So that's the reason why dia nak memberi peluang pada orang-orang pengguna iPhone lama untuk gunakan performance yang ni sekarang, and then dia beri cut cost sikit in terms of production lah kat situ. So iPhone 5S punya body still boleh guna untuk iPhone SE. Boleh guna, yeah. So harga dia kau rasa mahal ke murah ke? Untuk akulah perspektif sebagai pengguna Apple lah. Ni perspektif pengguna Apple, aku rasa berpatutan untuk satu price. Tapi kalau nak kata perspektif sebagai pengguna Android, memang aku rasa tak berpatutan. Sebab aku rasa banyak lagi pilihan phone Android yang lain. Sebab tu kau kena faham. Sebab tu aku faham, target market orang bukan orang yang berfikiran untuk pandang, oh iPhone ni mahal, iPhone tak, aku beli Android N. Tapi diorang target kepada orang yang dah menggunakan iPhone. Ataupun diorang target kepada pengguna Android yang cuba nak menggunakan iPhone. Macam Android-Android yang lama ke, ataupun pakcik-pakcik yang banyak duit tapi still gunakan Android lama, nak cuba pakai iPhone. Tapi bagi aku nampak peluang iPhone SE ni bagus untuk development, lepas tu untuk game streaming. Sebab streamer kalau kau perasan dia ramai pakai iPhone 8 Plus tau. Sebab mudah kan. And then OLED tu ada akan dengar suara. Satu lagi aku rasa sebab screen ratio dia. Screen ratio dia pakai 16:9. So dia tak terlampau memanjang bila kita nak stream ke Facebook, ke Twitch, benda macam kita kena tengok internet pun, tengok YouTube pun. Walaupun ada orang argue kata screen widescreen yang 18:9 ataupun 29 ni lagi bagus untuk YouTube. Tapi untuk gaming ni macam susah sebab dia terlampau memanjang. Dia kalau tengok 16:9 punya screen ratio tu nampak just nice. Dia tak terlampau memanjang, kira macam cantik lah. Kalau tengok dekat phone-phone yang lama memang of course lah nampak cantik. Tapi cuma, kalau tengok cuma bagi aku tak semua game yang kau boleh rasa pengalaman yang bagus lah untuk iPhone SE sebab screen kecil kan. Tapi ada juga sebenarnya gamers yang still menggunakan iPhone 8, iPhone 7 untuk main game. Macam aku kenal je a few gamers kan. Dan dia still bagus main game dekat PUBG Mobile, dekat Mobile Legends, still bagus. Konklusinya mengenai iPhone SE lah. Okay, bagi kau macam mana? Berbaloi ke tak? And then pelbagai lagi. So macam mana? Apa pendapat kau? Okay, bagi aku kalau dia berbaloi sebab kalau kau fokus dekat performance dia. Lepas tu kau fokus dekat video recording dia. Sebab video recording iPhone ni memang tak boleh lawan lah dengan apa flagship 2000 Android pun tak boleh lawan. So lepas tu kalau korang memang macam terikat dengan ekosistem iOS ataupun family ramai pakai iPhone, kawan ramai pakai iPhone, berbaloi belilah. Sebab iMessage, lepas tu FaceTime apa semua kan. Dan dia pun berbaloi kalau korang ada rasa macam nak pakai 5 tahun kan, 5 tahun iPhone ni. Kira nak pakai long term, tak kisahlah dalam 3-4 tahun ke, still lama. So kalau dia rasa perasaan macam rasa tak nak tukar phone dalam 3-4 tahun tu, boleh belilah. Tapi kalau korang rasa ada phone lain tak yang boleh jadi alternatif untuk iPhone SE ni, banyak. Contohnya korang boleh beli ROG Phone 2, boleh beli Black Shark 2, boleh beli Nubia Red Magic, and Red Magic 3 pun boleh dapat kalau pandai cari. Lepas tu mungkin boleh try juga cari Xiaomi Mi 9, phone-phone lama yang tahun lepas punya flagship banyak. Mi 90 Pro, terlalu banyak. So kalau itulah antara, kalau nak kata berbaloi tu ikut penggunaan jugalah. Kalau penggunaan nak bateri tahan lama memang tak dapat lah dekat iPhone SE ni. So kalau pasal 45 jam untuk phone compact kau rasa okey lah kan. tapi untuk power user memang susah lah. Memang susah lah untuk beli heavy ROG gaming phone ke apa, memang susah lah. Tapi masalah phone-phone macam mid-range apa, macam flagship lama ni kadang ada lah problem dia. Contoh dekat ROG Phone ni kamera dia buruk lah, memang tak cantik macam mana pun. Lepas tapi still okey lah, tak adalah terlampau tu. Saya rasa okey tapi
kurang lah. Still okay tapi kurang, nampak? Kurang. So itulah problem dia. Tapi kalau nakkan kesenangan, kira nak apps, terutamanya korang yang macam baru nak start jadi YouTuber ke apa, nak guna apps yang banyak untuk apa content creation, dekat iPhone lah. Sebab iOS betul, ni betul. Banyak apps yang eksklusif. Contohnya boleh guna Luma Fusion. Lepas tu dia punya editing dia memang best lah. Kalau nak pakai iMovie pun boleh. Jadi benda ni memang ikut penggunaan jugalah. Untuk nak okay, tahu kita dia. Cukup pasal iPhone SE dan itulah pendapat Arif mengenai iPhone SE tahun 2020. Hmm.